Yeah, remember my face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berjumpa lagi. Lama aku tak buat shout out. Dan hari ini, kalau hari ini adalah hari ketiga Ramadan, dan mungkin akan keluar video ni pada hari Jumaat. Jadi aku ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua subscriber aku. Okey, aku doakan Ramadan korang dijalankan dengan penuh hikmah dan barakah. Okey, yang niaga, niaga dengan jujur, jangan jual karipap angin. Benda-benda yang tak baik tu cuba jauhkan. Rezeki akan ada pada semua. So, apa yang aku nak cerita hari ni, aku cut short and keep it simple adalah tentang apa yang telah kita dalam industri membincangkan, iaitu apa jadi pada apa itu manifesto Finas. Okay, so aku cuba memetik kenyataan daripada komuniti Filem Putih Wangsa. Okay, dia orang ada post, satu Facebook post, apa itu manifesto Finas. Okay, okay, kenyataan yang dibuat oleh Confit ni aku sokong 100%. Kerana mereka juga takut, mereka mengambil berat terhadap apa yang sedang berlaku dalam industri sekarang kita. So aku menyokong apa yang komuniti Filem Putih Wangsa cuba suarakan, dan aku suarakan secara vlog tentang manifesto Finas. Okey, aku membaca post tersebut kerana aku nak tahu juga dan cuba nak dicari juga. Aku ada Google tentang manifesto Finas ni. So dikatakan sehingga kini tiada perkembangan lanjut berkenaan manifesto yang CEO dan pengurusi Finas pernah sebutkan suatu waktu masa dia orang dilantik itulah. Dan kali ini juga dikatakannya buat pertama kalinya dalam sejarah penubuhan Finas, iaitu 39 tahun. Sudah lama 39 tahun, hampir-hampir lah waktu nak tubuh tu aku dah 10 tahun lah. Okay, pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Finas telah memperkenalkan manifesto untuk menjalankan Finas. Okay. Namun 14 daripada 15 manifesto tersebut yang telah dirangka mereka berdua tu masih lagi dirahsiakan. Okay, aku faham. Walaupun ada permintaan daripada media-media meminta butiran manifesto tersebut, namun pengerusi dan CEO Finas tak enggan meledahkan. Okay, dan mereka berminta, dia pernah mengeluarkan kenyataan dia begini. Ini bukan aku cakap, aku baca apa yang dikeluarkan oleh Confit. Saya tidak mahu hanya berjanji. Saya mahu jayakan sesuatu pelan itu dahulu. Pastikan ia dilaksanakan, dan apabila dapat keputusan nanti, baru saya umumkan. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi Finas pada 11 April. Baru juga. Belum sebulan lagi. Jawab. Okey, apa tu manifesto Finas sebenarnya? Dia sebenarnya adalah satu pengumuman tentang dasar berupa polisi dan tujuan. Okey, dasar polisi dan matlamat. Benda tu bukan kerja politician ke? Cuba kita komen kat bawah, aku macam tak boleh brain lah. Dan secara mudah ni kita boleh tahu manifesto adalah satu kenyataan atau deklarasi ataupun janji yang dibuat secara bertulis.
Okay, dan kemudian kandungan manifesto tu digunakan oleh digunakan lah untuk mencapai matlamat, membina hala tuju, membuat milestone, apa lagi, plan pembangunan. Ha. Dan manifesto ni selalunya digunakan oleh ahli politik ataupun pengurusi-pengurusi persatuan yang nakkan kerusi persatuan kan. Aku pun, apa dah jadi ni sebenarnya? Oh, this is so... Okay, sabar. Sabar. So, sebagaimana yang kita ketahui, secara umum, FINAS adalah agensi yang ditubuhkan di bawah kerajaan dan ianya bukannya syarikat persendirian atau perkongsian. Di antara pengurusi, iaitu Hans Isaac, dan ketua pegawai eksekutifnya, iaitu Ahmad Idham. Korang buat macam ke... Hans, you are better than this. You have your own company. You are a businessman. Be a businessman. Think like a businessman. Okay, I think you are better than this. For Ahmad Idham, aku tak tahu nak cakap apa. Aku tengok je lah kau sebab based on pengalaman kan. Aku tengok je kau ni sebenarnya. But Hans, you have once helped me and I've worked with you before. I know how you think, I know how you work, but I don't think that this is a good move. Okay? You are killing yourself. Trust me. Okay. So, sebagai salah satu agensi kerajaan yang mengendalikan hala tuju dan masa depan industri filem, aku rasa dan konflik juga rasa ianya tidak wajar untuk rahsiakan apa-apa rancangan ataupun strategi. This is wrong. This is totally wrong. Hans, you are managing ataupun you are the chairman. You should know better lah, Hans. Aku tak nak cakap dengan Maida, aku cakap dengan kau terus. Kan, kau patutnya lebih tahu sebab kau ada syarikat. Dan FINAS ni sepatutnya diuruskan menggunakan strategi dan kepimpinan yang kau ada. Dan aku sentiasa merasakan ada positive vibes bila kau dijadikan pengurusi FINAS. Tapi bila merahsiakan sesuatu perancangan terhadap pembangunan industri, aku pun tak setujulah, dan aku 100% duduk di belakang komuniti filem Putihwangsa. Kerana bagi aku, kita sebagai pembangun ataupun pemain industri perlu tahu apa yang kau nak buat. Kan? Buatlah, panggil. Aku menunggu je jemputan untuk berhadapan dengan CEO FINAS yang baru, yang dikatakan bijaksana tu. Aku menunggu je jemputan. Jemputlah aku. Dah lama tak pergi FINAS. Kau faham tak? Aku sangat-sangat tunggu masa yang sesuai untuk duduk. Kalau boleh duduk tu, aku nak buat live. Kan, aku nak tengok bijaksananya Ahmad Idham ni. Kan, jemputlah aku. InsyaAllah aku akan cuba bantu yang mana baik untuk industri. Kan? So, itulah dia. Manifesto, man. Aku macam tak faham lah. So, akhir kata, kalau korang suka dengan shoutout aku kali ni, aku rasa agak sedikit in-depth into pembangunan industri, ya. Korang boleh klik like. Dan korang, aku minta korang komen kat bawah tentang apa yang korang baca dan apa yang korang fikir tentang benda yang berlaku dalam industri filem. Kan, sekurang-kurangnya aku cuba buat channel ni sebagai satu channel untuk korang penonton-penonton yang keluarkan duit pergi wayang, tengok wayang, sama-sama keluarkan korang punya pendapat. Boleh? Aku rasa korang lebih faham kenapa aku buat channel Rock and Abu Studio ni. Dan akhir kata, jangan lupa klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell, korang akan mendapat kemaskini dan update daripada Rock and Abu Studio serta aku, Anajim. So, salut! Pera juga!